Alhamdulillah. Okay, yang ni root yang ketujuh kita tanam. Kita dapat bacaan dia adalah 24 ohm. Okay. 25 ohm. Okay. Jadi kita akan cuba juga untuk dapatkan bacaan paling tinggi adalah 10 ohm. Okay, kita akan cuba. Sebab ni adalah kawasan tanah bukit. Okay, dekat jalan kebun ni. Tengok dia punya dalam buku Suruhanjaya Tenaga, okay, maksima adalah 10 ohm. Okay, kalau kita dapat bawah 10 ohm lagi cantik. Tapi ni kawasan bukit, kita akan cuba tengok. Ini root yang ke-9. Thank you.
jeruk yang ke-10. Alhamdulillah, ini kita dah tanam 10 batang rod. So bacaan yang kita boleh dapat adalah 10 ohm. So banyak jugalah yang dia berkurang. Bacaan asal lebih kurang 240 lebih. So kita dapat kurangkan lagi rintangan dia lebih kurang 10 ohm. Jadi bila kilat sambar dalam bangunan ni, so nanti percentage untuk masuk ke dalam bangunan tu adalah rendah sebab rintangan sudah dikurangkan. Lebih kurang 10 ohm. So nanti bila kilat sampah dalam rumah, dia akan return ke dalam road, dia akan lagi banyak. So sisa-sisa bekalan apa voltan yang masuk ke dalam rumah adalah rendah. So ini apa keselamatan peralatan dalam rumah, tak ada masalah lah. Okay. Tak akan rosak bila kena sampah kilat. Okay. Jadi sekiranya anda ada sebarang masalah berkaitan pendawaian elektrik atau memerlukan khidmat kami, boleh hubungi kami di 011-225-28420. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ABR Utara.